Welcome back to my channel. Hari ini kita akan bikin rice ball chicken teriyaki. Yuk kita lihat bahan-bahannya. Bahannya simple. Yang pertama harus kita punya bawang bombay. Terus ada sawi putih, tomat, telur, ada bawang putih, ada spring onion, daun bawang, terus ada tepung maizena, gula putih, terus brown sugar, ada kecap asin, ada minyak wijen, ada cuka putih, mirin, ayam, dan nasi putih. Yuk kita bikin. Tomatnya kita iris-iris buat jadi pemanis ya. Kita campurin ayamnya dengan tepung maizena, garam secukupnya, micin secukupnya, dan kaldu jamur secukupnya. Lalu kita aduk rata. Ini bawang bombaynya separuh kita potong dadu, separuhnya lagi kita iris memanjang ya. Ini bawang bombaynya udah jadi, setengah diiris dadu, setengah diiris memanjang. Sayurnya kita potong-potong buat nanti ditumis. Nah, bawang putihnya sudah saya kupas tadi. Sekarang kita dua bawang putih kita akan iris-iris seperti ini untuk dijadikan sebagai bawang goreng. Kemudian setelah dua itu selesai, yang dua lagi akan kita chop untuk menumis sayur. Nah, semuanya bawang putihnya udah selesai, yang dua ini. Yang terakhir tinggal satu buah, satu siung ini kita parut ya. Sekarang kita iris-iris daun bawang untuk garnish. Udah selesai, seperti ini ya jadinya. Oke, sekarang kita mau bikin saus teriyakinya. Masukkan 4 sendok makan kecap asin, 3 sendok makan mirin, setengah sendok makan cuka, setengah sendok makan minyak wijen, 2 sendok teh brown sugar, 2 sendok teh gula putih. Kita aduk rata. Kita masukkan bawang putih yang sudah kita parut tadi. Setelah semua bahannya sudah siap, saatnya kita masak. Sekarang kita goreng bawang gorengnya dulu. Bawang putih goreng. Ini agak kita miringin biar semua tercover minyak. Setelah berwarna coklat, kita tiriskan. Numis sayur. Setelah wangi, kita masukkan sayurnya. Jangan lupa masukin garam dan micin. Sudah, kita tutup apinya.
Kita buat saus teriyakinya ya. Masukkan bawang bombay, nggak usah semua, dikira-kira aja sesuai sama kecapnya. Ditumis. Setelah itu kita tuangkan semua kecap yang sudah kita campur tadi. Wangi. Kita tunggu sampai dia agak mengental. Ya, ini saus teriyakinya udah mulai mengental. Sekarang kita bagi dua. Saya akan ambil sedikit untuk kita menumis ayamnya yang akan kita goreng nanti. Dan sebagiannya lagi kita tetap di atas api agar lebih kental lagi, sebagai saus yang akan dituang di atasnya. Ini untuk sausnya udah jadi, dia sekental ini. Sekarang kita goreng telur ya. Ini kita buat telurnya setengah matang aja ya. Sekarang kita panaskan minyak untuk goreng ayamnya ya. Minyaknya udah panas, kita turunin ayamnya ya. Setelah ayamnya mulai berubah warna, agak kecoklatan, kita sisihkan, dimasukkan ke dalam saus yang sudah kita siapkan untuk gorengan ayam. Kita tumis ulang ayam yang sudah kita bumbui dengan kecap teriyaki tadi. Kita tunggu sampai saus teriyakinya menyerap ke dalam ayamnya. Udah jadi, yuk kita plating ya. Ini kita masukin nasinya. Taruh telurnya di tengah. Terus ayamnya. Sayur. Kita kasih tomat. Dua buah. Terus saus teriyakinya kita tuang. And then the last is the garnish. Bawang goreng. Dan daun bawang. Jadi, yes, sudah jadi. Saatnya kita coba.